Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena 1 Syawal 1441 Hijrah pada tahun 2020 ini, suka saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam, khasnya kepada warga Kemaman. Pada tahun ini kita menyambut Hari Raya dalam suasana PKP bersyarat dan berbeza dengan tahun-tahun yang lepas. Solat Aidilfitri bersama keluarga di rumah, ziarah menziarahi dalam suasana yang terhad bagi sama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Oleh itu, saya berharap supaya kita sama-sama patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, termasuklah dengan mengamalkan penjarakan sosial dan sentiasa membasuh tangan. Yang lebih penting kepada kita ialah untuk kita pastikan COVID-19 ini dapat dicegahkan sepenuhnya demi kepentingan dan keselamatan nyawa kita, keselamatan keluarga kita, jiran, tetangga kita, masyarakat serta rakyat Malaysia seluruhnya. Walaupun begitu, bagi kita umat Islam, menyambut Hari Raya merupakan satu hari yang hari kemenangan kepada umat Islam setelah sebulan kita berpuasa. Semoga ibadat puasa yang ditunaikan selama sebulan Ramadan ini berupaya mencapaikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Kepada perantau yang berada di perantauan, saya berharap kita dapat bersabar walaupun tidak dapat bersama-sama berhari raya bersama dengan keluarga tersayang. Ini juga bagi menjaga kesihatan ibu bapa dan sanak saudara kita serta sahabat andai kita bersama. Akhir sekali, saya sekeluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruhnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.